Pertanyaan pertama dia. Saya menangis ketika? Menang. Oh, okay. Nangis terharu. Pas di SEA Games berarti nangis kemarin ya? Nangis sih pasti. Oh, okay. Saya tertawa atau bahagia ketika? Ketika orang tua saya bahagia. Waduh, dalam banget tuh pertanyaan jawabannya. Tiga makanan yang paling disukai ya, Matia? Tiga makanan asam pade. Asam pade itu apa tuh ya? Dari Padang. Okay. Itu sih masakan mama kami. Terus sawi putih dan gado-gado. Oh, dua Sumatera, satu dari Jawa ya, yeah. Dari Jakarta. Kalau tiga buah paling disukai itu ya? Tiga buah? Nah, kamu tiga buah kesukaan. Yeah. Paling suka sih pisang, terus pir, sama buah naga. Oke. Nih, jajanan paling disukai Tia saat SD. Kan SD jajanan kan saat SD. Yeah. Kalau saya cilor, lupa. Kalau saya. Oh, cilor nggak ada sih dulu di Jambi dulu. Dadar, apa sih yang gulung itu? Oh, kalau di Jakarta namanya bilung ya, bihun gulung namanya kalau Jakarta. Iya, jadi kayak telur digulung-gulung gitu. Film favorit? Kalau lagi di latihan nih atau lagi di hotel, suka nonton film apa? Film. Iya. Kalau film, saya lebih suka film action. Wah, Indonesia atau luar? Luar. Ada judul favorit ya yang lebih spesifik mungkin dia paling ingat itu? Kayak Star Wars yang kayak gitu. Yang deretan-deretan itu. Oh, oke. Okay. Ya. Kalau lagu, Tia kalau lagi bad mood atau bosan atau lagi galau nih, paling suka dari lagu apa? Dengar lagu Timur. Oh, Timur. Lagu-lagu Timur. Timur dari Papua gitu seperti itu. Iya, lagu-lagu yang iya. Ambon, jadi lagu ya. Oke. Selanjutnya, atlet Indonesia yang paling Tia idolai. Boleh dari cabur mana aja, atlet Indonesia. Atlet Indonesia? Ya, abang saya sendiri. Oke, bisa diingatkan lagi Tia namanya siapa? Yusuf Budiman dari Polair. Ya, itu yang motivasi saya dari dulu. Oke. Selanjutnya, bila berkesempatan mengajak satu artis nih untuk dayung di satu perahu, Tia mau ngajak siapa? Saya mau ngajak siapa ya? Nagita sama Pina. Oh, ini tim gigi ya? Ya, tim gigi. Oke. Okay. Selanjutnya, bila berkesempatan mengajak satu pemain bola Indonesia, mau ngajak siapa? Gak tahu pemain bola. Oh, kurang tahu ya? Kalau mungkin atlet deh. Atlet siapa nih yang pengen Katia ajak gitu? Kalau misalnya pengen atlet dari cabur lain gitu, pengen Tia ajak untuk dayung, pengen Tia challenge untuk dayung, mungkin Jonathan Christie, Ginting, Kevin Sanjaya mungkin. Siapa ya? Eko Yuli mungkin kan kuat Eko Yuli. Nah boleh, bang Eko Yuli aja. Eko Yuli ya. Ditantang. Ajak dayung. Oke. Tia, bila tidak mendayung, Tia sekarang mungkin cita-citanya mau jadi apa Tia? Pekerjaannya mungkin, apakah pengusaha dari atau kecil apa? Pengen jadi dokter. Oh, jadi bisa kuliah kedokteran dia. Iya, ya? Tapi kan sekarang mikir juga mau kuliah kedokteran kan harus masuk sekolah terus kan. Kalau enggak nanti salah kasih obat lagi. Oke, Tia. Hal yang paling usil yang Tia lakukan ke teman apa nih? Paling usil, paling jahil? Banyak sih kalau jahil sih. Saya lumayan jahil orangnya apa ya? Ngejek sih lumayan. Okay. Ngejek. Tapi bercanda. Oke. Terakhir Tia, untuk kemerdekaan kita. Satu kata untuk Indonesia Tia, atau satu kalimat boleh? Luar biasa. Okay. Tia, terima kasih Tia ya, telah menyempatkan waktunya untuk Akurasi TV. Iya. Sampai jumpa Tia ya. Sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Ya.